Hai, selamat siang menjelang sore. Sekarang saya ada di Sancong lagi. Sekarang saya mau lihat bunga. Di Sancong ini lagi ditanami bunga banyak banget, luas banget. Sancong ini bukan cuma taman bunga. Sini kita taman jogging, tuh kalian lihat tuh. Luas banget taman di sini. Dan juga di sini ada pasar tua. Tuh, di bawah jembatan itu tuh yang tinggi tuh, yang kemarin saya ke sana. Bukan cuma itu. Di belakang saya di situ ada tempat main anak-anak. Orang dewasa juga boleh main di sini. Pastinya tidak perlu bayar di situ. Di sini banyak banget tempat-tempat yang bisa kita datangi. Di sini satu tempat bisa datangi tempat wisata yang kita datangi tiga tempat. Pasar tua, tempat main anak-anak, orang dewasa juga boleh. Di sini festivalnya banyak banget. Di bawah situ tuh, di bawah situ tuh taman bunga. Kita akan turun atau saya turun ke sana. Lihat ya, banyak banget teman main di sini, enak banget di sini. Kita lihat ya, main di bawah malam hari juga bagus. Sekarang saya udah di bawahnya, ini di bawah jembatan Sancong. Bunganya lagi mekar nih. Ini sayangnya cuma ini kena hujan nih, dari kemarin hujan terus. Tadi juga hujan bentar, lumayan deras sih, makanya bunganya ada yang juga ada yang ini, kayak gini nih, tumbang ini. Ini kena air, kena hujan yang deras, jadi kayak gini, tambah angin lagi. Ini pas banget nih kalau sekarang kalian mau kesini nih, lagi mekar, terus cuacanya juga nggak panas, agak mendung gitu, bunganya warna-warni. Bunganya lagi banyak yang warna-warni itu, ada ungu, ada kuning, ada oranye. Bagus ini bunganya. Kalau nggak salah di Indo juga ada. Kalau di Indo tuh kayaknya mereka tanam cuma depan rumahnya, tapi di sini pemerintah sini mereka tanamnya oleh kayak tanam banyak banget, luas banget, biar warga-warga sini tuh, warga Taiwan tuh bisa menikmati bunga-bunga yang ada di sini. Banyak banget ini fotografer. Ini kok teknik banget ya. Tripod mereka lihat. Fotografer. Ini luas banget di sini. Jadi dari belakang tadi terus sampai di ujung sana tuh. Luas banget bunganya. Bunganya masih bagus sih. Masih baru mekar. Kayaknya enak dilihat. Ini tengahnya ada sedikit bunga matahari, tapi kok banyak banget ya. Lihat bunga matahari itu pendek banget. Itu ada lampu-lampu tuh. Jadi kalau malam hari kalian bisa kesini, bisa lihat lampu-lampunya. Malam hari juga bagus. Ini ada yang warna merah. Nah ini di Sancong, jadi kalau yang kesini itu deket banget. Ini malam hari masih bagus sih, ada lampu. Tapi nggak kesini. Ada kelinci. Ini kelinci apa ini? Mobil panjang. Cuma kalau ini malam hari ada lampunya nih. Di dalamnya ada lampu. Jadi kalau malam hari pasti kelihatan lebih bagus. Sampai sana tuh. Aman bunganya.
dulu nih ini nggak ada namanya di taman nampung bunga, tapi nggak tahu kenapa sekarang tuh kepikiran tanam bunga ya, atau saya baru tahu, karena sudah lama di sini. Yang saya tahu tuh festival-festival dipamerkan di sini nih, di Sancong sini nih, kayak kemarin tuh ada sio-sio kelinci nih, festival kelinci dipamerin, dipajangin, luas banget nih. Ini udah tanam apa taman Sancong ini luas banget. Jadi kesini tuh bukan cuma bisa lihat-lihat bunga ini aja sih. Walaupun ini baru pertama kali saya kesini lihat ada bunga. Dia tuh ada tempat main, luas banget, besar banget, panjang banget. Mainnya di gratis. Kedua, di sini bisa ke pasar tua di depan juga. Di belakang saya. Di situ ada pasar. Dan pasarnya juga panjang, luas. Semua tuh ada, cuma jualnya tuh barang-barang bekas. Tapi sekarang di sini ditambahin bunga. Jadi tuh kalian tuh sekali datang ke sini tuh datang tempat main. Pagi mau pagi atau sore siang tuh bisa main. Kedua tuh ada pasar tua yang bisa kalian kunjungin. Ketiga sekarang nih bunga yang luas, luas banget dan panjang banget. Bunganya warna-warni. Walaupun ini bunga ini kayaknya sih di Indo kalau nggak salah tuh ada. Cuma nggak seluas ini, nggak sepanjang ini. Gak seindah ini. Kalau kalian ya belum pernah kesini ya, coba jalan-jalan kesini. Bunganya lagi mekar, cuma saya kena angin, kena hujan agak ada yang kumbang. Tapi masih ya, kelihatan bagus aja sih, kelihatan keren banget. Itu masih kelihatan indah. Cuma bunganya nggak sewangi bunga-bunga Ryuko atau bunga-bunga bambu yang kemarin saya ke gunung lihat tuh. Tapi ya nikmati aja, nggak perlu bayar dengan khusus ini, tinggal liatin aja. Tuh nggak boleh petik dong, nggak boleh petik, nggak boleh pegang. Tapi tetap aja ya, orang tangannya pengen pegang, pengen lihat ya, silahkan. Ini pas di depan jalan raya nih, Sancong. Kalian turun dari check-in tuh udah kelihatan jembatannya tuh di situ di belakang saya. Malam hari pasti bagus juga di situ, ada lampunya, jadi tenang aja. Mau siang, mau sore atau malam hari juga bisa di sini. Soalnya kalau malam hari juga indah di sini, bagus banget di sini. Semua ada lampu jembatan, ada lampunya, kelihatan keren. Nggak bakalan bosan kalau di sini. Sampai di sini nih bunganya ditanam nih. Luas banget, pasti jalan raya lagi. Ini warna-warni nih, ada merah, ada ungu, ada kuning, tiga warna. Ini paling ujung di sini nih. Kalian bisa lihat, bisa foto. Ada tempat fotonya, bunganya lagi mekar, lagi bagus. Cuma sayangnya kena hujan. Barusan kena hujan kemarin, terus hari ini juga, jadi bunganya ada sedikit tumbang, tapi masih banyak yang mekar, berdiri bagus ya. Nah, bagi yang kalian belum datang ya boleh datang tuh. Itu bunganya panjang banget dari ujung sana sampai ujung sana. Tadi saya udah keliling, bisa lihat bunganya juga warna-warni, bagus sih. Malam hari juga bagus di sini, malam hari, karena malam hari dia ada kasih lampu, jadi kalau malam hari itu pasti kelihatan lebih keren. Jadi ya kalian bisa datang sore, siang, atau malam hari juga bisa. Soalnya juga jembatannya Sancong ini juga bagus tuh. Di situ ada selalu ada lampunya. Di sini juga kalian bisa jogging, bisa main juga di belakang saya di situ tuh ada tempat main yang luas banget. Dari anak kecil sampai orang dewasa boleh main di sini. Dan juga di belakang saya itu ada jembatan Ta Chiao Tau itu di bawahnya tuh ada pasar tua yang kemarin saya sempat di situ ngevlog di situ, jadi kalian bisa kunjungin. Jadi di sini sekali datang satu taman tiga tempat yang bisa kalian kunjungi, termasuk salah satu bunganya di sini. Ini bunganya lagi mekar banget.
Ya, sampai ketemu video selanjutnya ya. Bye bye. Malam hari bagus kok, boleh kesini. Yang belum pernah terjun kesini atau yang belum ada waktu kesini ya, boleh beruan kesini. Bye bye. Sampai ketemu video selanjutnya. Sancong.